Bertemu lagi dengan Origamiku. Hari ini saya akan mengajarkan cara membuat kerajinan cupcake dari origami seperti ini. Bagus ya, kita mulai. Nah, siapkan kertas origaminya. Saya memakai ukuran 15x15. Yang belakangnya putih. Nah, kita lipat seperti ini. Arah diagonal. Sangat mudah sekali. Nah, sudah itu kita balik lipatannya. Cukup kita tekan yang sebelah sini saja. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah ya, ini taruh di tengah. Nah, seperti ini, terus kita lipat ke bawah. Nah, seperti ini. Sudah itu kita lipat lagi. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah dibuka, kita kembalikan lagi ke atas. Terus ininya kita lipat ke sini. Ke atas. Nah, seperti ini. Tuh. Jadinya ya. Nah, seperti ini tuh. Ya, mudah ya. Sesudah itu kita balik, kita lipat seperti ini. Ini pas di sininya nih tuh. Ya, ke atas. Nah, seperti ini. Sini juga tinggal dilipat seperti itu. Kita paskan saja. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu apakah sudah pas. Ya, sudah pas ya. Seperti ini. Nah, sudah. Nah, seperti ini tuh. Kita bikin agak miring sedikit ya. Kalau kurang miring kita bisa tambahkan. Nah, seperti ini. Nah, tinggal belakang atasnya kita lipat kira-kira setengah senti. Nah, seperti ini. Habis gitu kita balik, kita taruh aja ke bawah. Kita lipat sedikit. Nah, kira-kira saja, sedikit saja gitu ya, kecil gitu. Nah, habis itu kita tekuk lagi. Sekitar setengah senti juga, setengah senti kurang gitu ya. Nah, seperti ini. Terus atasnya kita naikkan. Nah, seperti ini. Nah, sudah jadi deh cupcake-nya. Nah, kita siapkan buah cherry-nya. Kita tempel. Kita tempel juga ya sebelumnya yang tengah sini supaya nggak keluar. Mengsong-mengsong gitu loh ya. Nah, tuh. Udah, habis itu atasnya kita kasih lem. Nah, kita tempel, siapkan buletan gitu ya, buah cherry-nya di atas. Wah, sudah jadi deh cupcake-nya tuh. Kita bisa buka, untuk caranya bisa diberdirikan seperti ini. Tuh, cakep ya. Nah, tuh. Semuanya diberdirikan saja. Nah. Wah, bermacam-macam warna, bisa mengajarkan anak-anaknya bikin cupcake. Nah, inilah cara membuat kerajinan cupcake dari origamiku. Selamat mencoba di origamiku.